selama pengajian tuh lucu banget. Jadi ternyata bayi yang di perut tuh goyang-goyang mulu gitu. Jadi terharu aja kok dengar pengajian, dia kok bereaksi banget. Jadi selalu ya, setiap tidur juga kan sebelum tidur kita baca Al-Qur'an. Itu dia setiap kali baca Al-Qur'an dia reaksinya terus gitu. Tadi kan kirain oh ya udah, biasanya jam segini tuh jam tadi tuh lagi tidur biasanya kan. Cuma tadi pas ini kok dulu. Kita ngomongin dulun-dulan. Jadi tadi lagi baca, aku ngomong ke Ari, ah ini kok ndul-ndulan ya dia ya. Ternyata gitu, kalau lagi dibacain artinya aja ya dia diem aja, tapi begitu udah mulai pengajian lagi kok gitu, lucu banget. Karena biasa dia reaksinya cuma suaranya Ari doang gitu. Ada Yusuf, ada Maryam, terus ada Rohman, banyak. Sebenernya sih kalau mau dibacain banyak banget, tapi tadi kita ambil yang paling penting-pentingnya.